Jadi lokasi gua saat ini ada di bagian Abres ya, ini di bagian Benges. Lalu ada di lokasi koordinat min 841.0, 152.0. Di sini ada mushroom nih, kita coba ya untuk mushroomnya dapat belum Black Necklace enggak nih? Oke. Sama kita pantulin di basin sini ada 4 ya. Ada 4. Tum, 1. Wih, 2. Lalu 3. Nice. Dan terakhir 4. Kita lihat lah. Oke. Dapatkah? Nah, itu dia. Balik lagi dan dapat nih, guys. Yaitu Gold Necklace, boy, dan dapat Blood Necklace, main banget ya. Kita cari lagi. Oke, guys. Jadi gue nemuin lagi untuk mushroomnya ya. Di sini ada di bagian kota Banks nih. Ada lokasinya di bagian koordinat min 850.6, 47.1. Kita akan coba. Oke, di situ ada tiga ya, satu bawah, satu dua bawah, satu atas ya. Di sini lalu turun lagi. Dan satu kali lagi kita lihat. Nggak mau. Oke. Wah, gue kelelahan nih. Kita cobain one more lagi di bagian sini ya. Waduh. Nah, dapat juga nih. Yaitu Black Necklace. Oke. Dan inilah titik lokasi saat ini, yaitu ada di mushroom ya. Wah, kemarin gua lupa nih, ternyata kurang satu, guys. Ada di koordinat min 863.4, min 296.7. Ada di lokasi Banges. Jadi untuk clearin mushroom sendiri, yaitu adalah bagaimana kalian dari kecil ke angka besar. Jadi mushroomnya dari kecil dulu nih. Nah, seperti ini. Lalu ke sini. Sini deh. Dan muncul. Saat kalian muncul di bagian mushroom atasnya ini, nanti warna ungunya bakalan hilang nih. Kita dapat Black Necklace kan. Oke, jadi kita lihat atasnya mushroom ini udah nggak ada klip-klipnya. Jadi itu menandakan bahwa kalian udah mengambil item tersebut. Oke.